Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Jaya di Service. Bocah andalan sing jarang sendalan, penggawean dandan panggilan. Oke, kali ini Jaya di Service enggak dandan panggilan ya. Kali ini Jaya di Service dandannya di rumah. Karena Jaya di Service diantarin TV ya dari seorang apa ya? Dari pemakai ya. Pemakai. Memang dulu Jaya di Service basicnya ada di elektronik dan beralih ke pendingin. Kali ini Jaya di Service mendapatkan TV LED 22 in ya. Nah, dengan merek LG. Oke, seperti apa pengerjaannya dan seperti apa TV-nya? Oke. Langsung saja kita lihat TV-nya. Let's go. Oke, kawan-kawan. Nah, ini dia apa namanya? TV-nya ya. TV-nya ini dengan merek LG, tipenya apa ya itu ya? 22LN400. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke ya, demikian ya kerusakannya ya. Dia berhenti jalan, berhenti lagi, jalan lagi. Oke, langsung aja kita bongkar bagian panel ya. Oke, buat kawan-kawan, setelah kita lakukan untuk pengecekan, ternyata ada bahan-bahan yang kita perlukan, yaitu ada di sini ada tenol, dan di sini juga ada multitester, di sini ada karter, di sini ada apa ini ya? Buat kawan-kawan yang apa namanya tahu namanya boleh komen di kolom komentar ya. Dan yang ini speaker ya, nanti kita gunakan ya. Dan di sini ada remote, di sini ada meteran, meteran, dah biarin lah. Ini ada lensa pembesar ya, kaca pembesar ya, fungsinya untuk ngelihatin barang yang kecil-kecil. Oke, emang dulunya saya di servis emang basic daripada apa namanya teknisi elektronik ya. Nah, ini bukti daripada barang-barang Jaya di servis ya yang terbengkalai ya, lama tidak digunakan. Di sana dulu ada meja kerja buat elektroniknya ya, sekarang sudah terbengkalai, sudah tidak pernah diopeni ya. Di sini ada TV LCD, di situ ada LED, di sana ada layar LCD ya, di situ ada TV 40 in. Nah, ini TV 40 in sampai ada, wah ini juga TV 46 in LCD ya, Samsung ya. Yang di sana juga ada 42 in, itu di bawah 32 in. Di sini juga ada TV ya. Oke, itu semua koleksi-koleksi Jaya di Service. Emang ini gudang ya. Gudang Jaya di Service. Gudang ini ya. Kita kembali lagi ke pekerjaan kita. Oke kawan, TV kita sudah jadi ya. Kita membuatkan jalur untuk VGL ya, VGHL, VGL ya, atau V off.
Nah, jalur be off-nya dia tegangannya drop, maka di sini kita bikinkan untuk power supply-nya ya, atau converter buat ini ya. Kita menggunakan dioda zener yang kita groundkan ya, kita groundingkan, terus di situ kita letakkan pada VGL langsung aja ya, di tepatnya di kapasitornya, dan di situ kita taruh R. Di sini kita taruh R ukuran 220 ohm. Ini kita ambilkan setrum dari 12 volt ya. Oke, seperti itu TV-nya sudah selesai. Makanya sekarang langsung kita rapikan, bereskan, lalu kita hantarkan. Itu tadi keseruan-keseruan Jaya di servis ya. TV kita sudah selesai, malam kita cek sampai pagi, kita tes sampai pagi, oke. Dan kita perapihan, oke. Sekarang langsung mulai kita antarkan ke ya, ke pemiliknya ya. Oke, ikutin terus keseruan-keseruan video-video Jaya di servis. Mungkin bermanfaat bagi kawan-kawan semua, mungkin bermanfaat buat rekan-rekan yang atau menghibur buat kawan-kawan semuanya. Terima kasih, tetap bersama di Bocandalan sing jarang sendalan, penggawean dandan panggilan. Terima kasih.